Aduh, lagi-lagi plagiat, 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 copy paste, copy paste. Pasti itu yang teman-teman keluhkan ya. Jadi, kali ini Kerja TV akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya, yaitu mengenai tools. Nah, tools ajaib. Jadi, kita akan mengecek ini siapa artikel kita itu duplikat atau tidaknya, tapi nggak akan kita cek ya. Tengok nanti ya contohnya. Nah, kita akan lihat website apa saja yang menyediakan jasa untuk ini, untuk mengecek duplikat konten. Tentunya dengan banyaknya konten di internet itu akan membuat kita semakin was-was gitu kan, karena banyak orang yang menggunakan internet, dia mau membuat blog lalu dia menduplikat konten kita tanpa sepengetahuan kita dan mengambil keuntungan dari situ. Nah, jadi di sini ada beberapa tempat ya yang aku rekomendasikan untuk mengeceknya. Yang pertama itu preposeo.com. Nah, di sini teman-teman bisa lihat empowering 95 plus free online tools. Jadi di sini banyak sekali ini ya tools ya, tools yang bisa dikatakan itu bagus ya. Nih AdSense Calculator dan lain sebagainya, ada 95 rata-rata. Nah, kita akan fokus ke plugin-nya. Jadi kalau teman-teman mau buka ini plugin-nya, ini plugin checker. Nah, jadi di sini teman-teman akan lihat tampilan yang sederhana. Di sini bisa teman-teman masukkan yang apa artikel yang mau di search ya, atau tulisan yang mau di search, atau pakai select file ya. Di sini select file bisa juga, di sini extract URL bisa juga. Nah, baru teman-teman cek plugin, silahkan coba yang ini ya. Kalau belum merasa puas, kita bisa pergi ke sini. Ini namanya dashboard ya, dashboard.com. Nah, jadi tempat apa ya, seperti ini, dan kita lihat the plugin checker over 20 million server. Nah, kita view project. Nah, jadi seperti ini dia bentuknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tampilannya sangat sederhana namun powerful. Jikalau di sini teman udah cek tapi nggak puas juga gitu kan, nah pergi ke sini plagium.com. nah, plagium.com ini tampilannya lumayan simpel seperti ini. Ini terusnya ada beberapa, ada pricingnya juga, harganya ya, ada seek-innya, berarti kita bisa daftar juga. Nah, ini quick search, deep search, jadi semakin dalam kita cari pasti ada yang kesamaan. Maklum ya, karena ya namanya juga tulisan di internet ini sudah banyak sekali yang tertimbun dan masuk ke dalam deep web gitu. Nah, kemudian jikalau di sini kurang memuaskan juga, teman-teman pergi ke sini small SEO tools. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya berapa sih apa skor SEO-nya atau plagiatnya gitu. Di sini tools yang sejuta umat gitu menurut gue ya. Ini banyak sekali dipakai orang-orang. Nah, kemudian kalau nggak juga puas, maka pindah ke sini plagiarisma.net. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan di sini lalu pilih ya Google, Bing, exact search, lalu teman-teman cek duplikat konten. Nah, nanti tampil hasilnya. Kalau enggak juga, teman-teman pergi ke sini. Nah, ini duplik checker. Nah, jadi kalau teman-teman udah pergi ke sini nih, makin mantap nih kan, yang sebelumnya udah pergi juga gitu. Berarti konten teman-teman ini memang wow gitu. Nah, baru cek plagiat, cek grammar bisa juga. Kalau di sini juga belum puas, pergi ke sini Siteliner. Jadi teman-teman tinggal masukkan URL di sini, lalu teman-teman klik go. Nah, kalau udah berarti nampak nanti itu mana yang duplikat gitu. Kalau belum puas juga, masuk ke sini copy paste. Nah, jadi di copy paste ini memang bagus banget ya. Orang-orang yang jasa-jasa penulisan itu rata-rata menggunakan copy paste dan ini berbayar. Ada yang gratisnya juga, kalau gratis kayak gini, tapi kalau yang bayar itu lebih every good lah pokoknya. Pokoknya lebih bagus. Nah, jadi teman-teman bisa coba berbagai macam plagiat apa nih ya, plagiat checkernya ya, supaya artikel teman-teman itu ya tidak dianggap spam, duplikat sama Google gitu.
Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan informasi penting ini bermanfaat ya. Bagikan jika bermanfaat dan berkomentar di kolom bawah ini. Sampai jumpa.